Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Gias dan para fans Giorgino Abraham bersama Yasmin Napper, dan seluruh pecinta sinetron Love Story The Series TV dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan selalu baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Kembali lagi dengan Kang Mimin di channel Selop Studio, di mana Kang Mimin yang selalu menayangkan kabar-kabar terbaru seputar Giorgino Abraham dan Yasmin Napper di sela-sela break shooting, ataupun di balik layar Love Story The Series. Kali ini Giorgino Abraham dan Yasmin Napper tunjukkan kembali keromantisan hingga Giorgino Abraham tersorot lakukan hal ini pada Yasmin Napper. Nah guys, mau tahu selengkapnya simak terus videonya hanya di channel ini ya, dan budayakan tonton videonya sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Namun sebelum ke topik pembahasannya, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, alangkah baiknya untuk kalian subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info dan kabar terbaru dari kami. Kali ini perlakuan Giorgino Abraham cukup menyita perhatian para fans dan warganet saat membelai rambut Yasmin Napper, hingga para kru dan sutradara juga kebaperan saat melihatnya. Giorgino hingga lupa batasan dan sampai kebablasan di saat perasaan hati keduanya sudah tak terbendung lagi untuk saling bertatapan manja penuh kasih sayang. Giorgino Abraham begitu asik sekali ketika berada dekat dengan Yasmin Napper, begitu juga dengan Yasmin yang sangat nyaman diperlakukan dengan penuh kasih sayang begini. Kebucinan dan keromantisan kini makin membuat para fans kembali tersenyum dan tambah semangat lagi jika sudah melihat Gias sudah makin sedekat ini di balik layar maupun di sinetron Love Story The Series. Dekapan dan pelukan hangat Giorgino Abraham kembali ditunjukkan lebih serius lagi dan tak ingin terpisah jauh. Hanyalah cinta dan kasih sayang di hati keduanya yang takkan tergantikan, seperti unggahan video berikut yang tuturkan di captionnya, "Kapan ya mereka balikan? Harus sabar ya." Semoga kesabaran Candy Lovers berubah manis. Banyak cara yang bisa dilakukan dengan alur yang sekarang, hingga warganet langsung meresponnya dengan komentar positif seperti dengan akun Belta, pasangan yang cocok serasi ganteng dan cantik. Dan di sini ada juga warganet yang kebaperan melihat momen begini seperti dengan akun Nada Nahana, "Udah happy lihat kalian bareng begini. Udah ya, jangan marahan terus capekan. Mending kangen-kangenan terus." Semoga ya rasa cinta yang besar ini dirasakan hingga di kehidupan nyata, hingga para fans berusaha menenangkan hati dan pikirannya demi Gias seperti dengan akun Mahadian, "Amin semoga kesabaran kita berbuah manis." Begitu banyak yang berharap kebahagiaan yang indah ini selalu dirasakan Gias di sinetron Love Story The Series maupun di balik layar. Dan harapan para fans semoga terkabul di tahun ini, untuk hubungan Gias yang lebih serius lagi di kehidupan nyata. Oke guys, bagaimana menurut pendapat kalian semua setelah melihat Gias yang semakin romantis di balik layar Love Story The Series ini? Tulis saja pendapat kalian semua di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Sekian dulu informasi dari channel ini dan nantikan video-video terbaru dan terupdate selanjutnya yang selalu disajikan di channel kami setiap harinya ya. Kang Mimin pamit undur diri, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.